Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslidar, Ketua Kelompok Tani Bina Agro Lestari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, yang sekarang ini lagi menjalankan program PSR tahun 2021. Alhamdulillah sampai hari ini penanaman kami sudah sekitar 90%. Kelompok tani kami memakai bibit dari PPKS varian Dampi dan Nyangambi. Kenapa kami memakai itu? Karena kategori lahan di Kecamatan Singkil dan rata-rata pekebun kami itu lahannya gambut dan sering tergenang air. Jadi setelah kita minta rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang lain, baiknya bibit yang dipakai itu. Kebetulan kelompok tani kami mengelola program PSR 178 hektar. Terdiri dari Kecamatan Singkil dan Singkil Utara. Pada sampai hari ini penanaman hampir 1 tahun, itu alhamdulillah yang tidak kena banjir, alhamdulillah rata-rata tanamannya seperti ini yang kita lihat, ini 100% nggak ada masalah. Tempat-tempat yang nggak tergenang air, ini salah satu contoh yang saya kita berdiri di sini, alhamdulillah sangat bagus lah kalau saya melihatnya. Alhamdulillah saya pikir semua masyarakat yang punya lahan asal bisa ditanam sawit, saya rasa bagusnya ditanam lah, walaupun tidak sampai 1 hektar, karena dengan menanam sawit banyak manfaat yang kita dapatkan. Lebih baiklah kita membeli ke PPKS timbang ke penangkar yang kurang jelas lah asal usul bibitnya. PPKS berkarya, sawit Indonesia berjaya.